Assalamualaikum. Welcome back to our channel. Okay guys, so hari ni aku nak, kita orang nak bercakap tentang isu yang bagi aku viral, sangat viral dan sangat memberi kesan yang dalam untuk aku, sebab ni isu tentang adik Bella. Macam video yang lepas, yang korang dah tengok video aku yang lepas, pasal, kenapa? Pasal dulu yang video yang itu hari, kita pun tak research habis. Masa tu aku memang tak tahu, tapi aku rasa macam geram sangat. Tapi start daripada tu baru kita research, baru kita tengok aku balik, dah tahulah kan, cerita-cerita dia macam mana. Tapi sekarang ni isu dia macam nampak tenggelam ya, kan? Tak tahulah, macam tak ada pembelaan ke untuk Bella ni. Macam kenapa? Sebab dia Down syndrome, sebab tu. Okay, sebelum aku lanjutkan cerita tentang Bella, aku nak explain sikit pada korang yang tak tahu apa itu Down syndrome. Guys, Down syndrome ni adalah kelainan genetik yang menyebabkan diorang ni, kecerdasan diorang tu rendah sikit lah. Maksudnya macam fizikal diorang pun lain sikit. Sikit lah, tak banyak pun. Kalau korang boleh perasan, kanak-kanak Down syndrome ni, muka diorang semua sama. Sepattern je muka dia. Mata dia lah, mata dikit. Memang kita boleh kenal. Lepas tu diorang ni, telinga diorang kecil sikit lah daripada kita, comel je kan. Lepas tu jari diorang pendek-pendek. Macam adik aku pun jari dia pendek. Tapi kalau kita nak fikir kan, diorang punya kedegilan pada saya, dia atas pada didikan mulanya. Yalah, macam kita, saya cakap jugalah. Sebab apa? Apa yang saya pernah jumpa dan apa yang pernah saya berbual dengan diorang ni kan, saya tengok kata-kata diorang ni okey je. Diorang okey, diorang sangat-sangat-sangat penyayang. Contoh macam adik aku, anak aku tu kan, aku rasa dengan adik aku je, dia ni, dia rajin. Aku tak tahu yang lain, tapi sebenarnya diorang ni sangat penyayang. Diorang tak ada agresif mana pun. Tapi janganlah macam korang cabar-cabar dia, ejek-ejek. Dia pun mesti ada perasaan. Dia bukan macam itu. Setiap manusia ni ada perasaan. Ada perasaan. Kalau kita layan dia baik, baiklah dia. Yes. Kalau kita buat dia tak baik, sama ke kita kalau buat kita tak baik pun. Tapi kalau pada aku, bagi akulah, diorang ni sangat-sangat special. Aku sangat-sangat-sangat-sangat sayang dengan orang-orang yang macam gini. Aku pergi jalan mana-mana pun, kalau aku ternampak, tak kisahlah yang kecil ke, yang tua ke, yang muda ke, aku akan senyum dan aku akan cuba untuk berbual dengan diorang. Sebab kadang-kadang diorang ni macam tak nak, diorang takut. Tapi dia ya kan, macam jenis macam diorang ni, dia bercakap memang tak faham. Memang diorang tak, cakap diorang macam faham. Pelat sikit. Tapi kita tak, korang faham. Kalau kita cakap, dia faham. Kan? Dia kalau faham. Kita cakap makan, kita cakap apa-apa, dia everything faham, semua dia faham. Cuma dia penyampaian special. Dia je macam ibarat macam apa kata, macam lidah pendek kan, begitu kan. Lebih kurang macam gitulah dia cakap. Tapi siapa yang betul-betul yang duduk macam serumah, yang pernah jaga dia, orang memang tu mesti faham. Lah. Mesti faham. Diorang ni Allah sangat-sangat penyayang tau diorang. Lagi satu, diorang ni macam sebab tu lah. Diorang kan macam tingkat kecerdasan diorang rendah sikit. Diorang ni macam agak slow. Agak slow motion sikit. Okay. Macam adik aku ni, dia memang sangat-sangat penyayang. Lepas tu dia rajin tau. Dia rajin. Lagi satu, budak-budak macam ni diorang kuat makan. Sekarang kita nak cerita pasal adik Bella pada korang yang tak tahu tu apa cerita. Mungkin ada yang juga yang tengok dekat YouTube. Aku nak tahu apa cerita, tapi aku tak cerita sebab masa tu aku tak tahu kenapa. Tiba-tiba adik aku bagi video tu dan aku rasa macam, ya Allah, hai geram. Okay, so cerita pasal adik Bella ni, dia remaja OKU lah orang panggil dia. Remaja OKU, umur 13 tahun. Anak yatim piatu. So, adik Bella ni dia daripada pusat kebajikan masyarakat dekat rumah Taman Sinar Harapan. Aku rasa lepas tu si pelaku ni, si pendera ni, ambil dia lepas tu duduk dekat rumah, kira macam rumah pelindungan lah, macam gitu. Rumah bonda nama dia. Apa yang membuatkan, macam mana orang boleh tahu pasal Bella ni? Sebab one day, pengasas rumah tu kena COVID positif. Tapi kan? Betul kan? Ada juga bagus ni COVID ni. Adi kalau tak ada hikmah dia, banyak hikmah dia. Pada saya pun bagus ni ada hikmah. Kalau tak ada COVID ni, kita pun takkan tahu nanti Bella tu macam mana. Lepas tu yang kalau korang ada tengok video tu, kan ada perempuan tu cakap, Bella kenapa ni? Perempuan tu lah yang mendedahkan benda ni. Tapi kesian, dia yang mendedahkan benda tu, dia pula yang dapat surat saman. Okay, lepas tu, kalau korang tengok dekat video tu, perempuan tu, dia datang. Sebab sebelum ni dia pernah jumpa Bella sekali. Dia kata macam susah sangat nak jumpa Bella ni. Sebab pengasas tu, dia macam jarang nak bagi. Dia mengelak. Lepas tu satu hari tu, si hati mulia ni, kan perempuan yang berhati mulia ni, dia pergi, dia cuba dapatkan kad akses untuk masuk apartmen tu. Dia masuk, dia terus panggil Bella. Lepas tu Bella keluar daripada bilik. Stop, muka dia memang
Ish, tak boleh bayangkan lah aku muka dia masa tu. Lepas tu dia dah nampak Bella tu, dia suruh buka apa benda semua tu. Memang ya Allah, korang boleh tengokkan dekat video tu, luka luka habis tangan dia. Lepas tu diorang cubalah, diorang bawa perempuan berhati mulia ni, bawa Bella pergi hospital, buat PHKL. Lepas tu dia telefon pula yang siapa ni, aktivis kanak-kanak ni, Syed Azmi. Dia cakap lepas tu Syed Azmi macam, ya ke? Dia macam gitu. Dia macam, bawa lah pergi hospital. Lepas tu korang bayangkan berapa lama perempuan berhati mulia ni duduk hantar Bella dekat hospital. Lepas tu nurse-nurse kat sana, nasib baik nurse kat sana memang baik-baik. Terima kasihlah pada nurse dekat HKL. Walaupun aku tak kenal Bella, Bella bukan saudara aku ke apa, tapi aku macam rasa terkesan. Korang tahu tak, sampai sekarang kalau aku tiba-tiba teringat dia, aku boleh menangis. Saya mula-mula tengok dia tu, dia masa tenaga awak tengok video bagi saya tengok tu, mata saya pun merah. Ya Allah, aku memang tak sanggup tengok. Lepas tu nurse dekat HKL belikan Bella nasi goreng bagi makan. Korang bayangkan, satu dua butir nasi yang jatuh tu pun Bella boleh kutip makan. Betapa lamanya dia, berapa lama dia tak makan dengan sempurna. Aku sedih kat situ, sebab apa, budak-budak macam ni diorang kuat makan, diorang suka makan. Betapa kejamnya dia orang ni. Sangat kejam. Betul-betul hati binatang. Lepas tu apa yang aku baca dekat IG, ada yang pernah duduk kat situ. Sebab tu sebenarnya rumah bonda tu rumah macam untuk budak-budak yang mengandung wanita. Mesti gitu duduk situ. Dan diorang pun, diorang cari tolong dedahkan apa benda yang diorang buat apa semua. Diorang kata setiap pukul 6.30 pagi Bella ni kena berdiri dekat tepi dinding. Kalau duduk, budak-budak dalam tu pun pukul dia. Kau rasa? Budak-budak dalam tu pun pukul dia tak? Wallahualam, tapi itu apa yang aku baca. Tapi pada saya lah, kalau dia terlepas pun sekali dengan hukuman dunia kan. Tapi aku pelik, kenapa sampai sekarang tak ada apa-apa tindakan ni? Lepas tu Syed Azmi tu, semalam lah aku baca ada satu artikelnya. Syed Azmi kata tak boleh nak push sangat, takut si apa ni, pemangsa ni, perempuan jahat tu, takut dia stres, dia boleh bunuh diri. Pada saya satu je, adakah kerana kedudukan kuasa boleh ni? Tak penting boleh mengatasi ke kes Bella ni kalau dah ish. Ke mana pergi engkau punya perasaan tu? Perasaan kau kat mana kau letak? Tapi sekarang aku harap adik Bella ni baik-baik je lah. Dia sekarang katanya dah di apa, pusat kebajikan masyarakat dekat Seremban. Yalah, dekat tapi yang tu dah ambil. Tapi pada saya lah, kalau untuk budak-budak macam gini, rasanya tak perlulah nak bagi kau orang. Biarlah dia satu tempat perlindungan yang betul-betul dia jaga kan. Kita nak hidup dia tu selesa kan. Tak semestinya orang ni yang ambil anak-anak angkat ni, diorang ni perlakukan anak angkat tu macam sendiri. Ada yang perlakukan anak angkat tu macam binatang kan. Tapi pada di luar sana, kalau nak ambil anak angkat, kita tengok diri kita dulu, kita mampu tak. Kalau rasa kita ni tak mampu membahagikan kebahagiaan pada mereka, jangan ambil. Betul. Contoh pada keluarga pula, dah macam dah ada anak, lepas tu nak ambil lagi anak angkat. Kau kena samakan kebahagiaan tu, kau kena bagi sama adil. Kalau kau rasa macam inilah, kalau kau rasa kau bagi anak angkat, kau ambil anak angkat, tapi kau ada anak, tapi kau boleh beranak, kau senang nak beranak. Tapi apa, macam mana kata, tapi kebahagiaan tu engkau tak boleh bagi sama rata, engkau jangan. Tak elok buat macam gitu. Jangan buat macam jangan. Gitu. Tak ada je lah manusia ni. Ada. Engkau boleh beranak, engkau anak engkau dah berdirit, lepas tu engkau nak ambil anak angkat untuk apa? Engkau layan dia elok tak? Tu je persoalan dia. Elok tak engkau layan dia? Tak elok pun. Itu kadang-kadang ada question mark. Aku rasa yang perlu ambil anak angkat ni orang yang memang dah bertahun-tahun kahwin tak ada anak, dia memang nak anak, memang sayang budak-budak, bolehlah ambil. So sampai sekarang kes Bella ni masih dalam siasatan. Aku tak tahu berapa lama. Kadang-kadang saya fikir juga Malaysia ni, adakah orang-orang kayangan ni boleh beli undang-undang? Apa yang aku harapkan memang ada keadilan lah untuk Bella. Itu je aku harap. So itu je aku boleh kongsi dengan korang, cerita tentang Bella. Selanjutnya pun masih, diorang pun masih dalam siasatan. Tapi kita sama-sama, kita berdoa lah semoga ada keadilan untuk adik Bella. Lagi satu, aku nak pesan dekat korang semua, subscriber aku, kawan-kawan aku ni semua, aku nak pesan dengan korang. Sebab sampai sekarang sebenarnya masih banyak lagi aku jumpa orang-orang yang memandang sinis dengan budak-budak Down syndrome ni. Kenapa eh? Diorang pun manusia tau. Diorang, hati diorang lagi bersih, lagi mulia pada kita. Contoh terdekat adik aku sendiri, kalau aku bawa dia pergi mana-mana, demi Allah aku cakap, aku tak pernah malu bawa adik aku pergi jalan. Sebab dia tak menyusahkan orang.
Aku lagi stres bawa adik aku yang normal pergi jalan daripada bawa adik aku yang Down syndrome ni. Sebab dia tak menyusahkan dan dia tak ada minta apa-apa pun. Okey, masyarakat pula pandangan dia orang, ada segelintir yang pandang macam, ish, budak ni kenapa? Tak, Tuhan lahirkan kita sempurna, sepatutnya kita kena bersyukur. Kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Kadang-kadang manusia ni bila kita dah sempurna, tapi kita rasa macam diri kita ni macam tak sempurna. Faham tak? Bersyukurlah dengan apa yang kita ada. Okey guys, itu saja video kami pada kali ini tentang adik Bella. Dan aku harap kita sama-sama berdoa, ada yang berdoa yang terbaiklah untuk Bella, untuk ada keadilan untuk dia. Okay, so guys, thank you for watching. Terima kasih pada yang setia dengan kita orang, memang sentiasa support kita orang. Thank you so much. So, see you guys on our next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.